Iya dong. Gimana dong? Jadi kita udahan aja. Pak Khalid. Oke, teman-teman. 1 jam ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? 1 jam, 1 jam. Ya, 1 jam ya, teman-teman ya. Sip. Yuk kita mulai yuk. Jadi yang kita bahas adalah ya teman-teman ya, yang kita bahas itu dari yang sederhana aja, dari yang paling sederhana ya. Yang penting quantity teman-teman ya. Legacy project itu yang penting kita ngerjain PR, yaitu quantity. Bentar-bentar ya. Aman-aman. Nah, terus oke, ini saya share screen. Cus. Nah, ini ya. Ini dikecilin dikit dulu. Nah, ini saya baru bikin email khusus Smart Detox. Kalau udah legacy project harus ini ya, teman-teman, harus wajib ngerjain PR ya. Karena kan kita bayar terus ya. Jadi harus ngerjain PR ya, dipaksa untuk ngerjain PR nih. Mohon maaf nih, kita harus memaksa teman-teman untuk ngerjain PR. Oke? Dah. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah ini teman-teman. Ini aku gedein dulu ya. Font. Ini ya 20. Eh 20. Ya fontnya 20 ya. Jadi yang pertama FB status ya, kita hari ini belajar FB status. Ini kita cepat aja teman-teman. Ini sebenarnya gampang banget teman-teman, mungkin udah pada bisa ya. Cuma kalau yang baru masuk legacy project mungkin ada yang belum bisa gitu. Tapi ini kita mantepin aja ya. Oke, sekarang kita belajar FB status ya teman-teman. Jadi FB status itu sama aja kayak kita mainan FB klonengan ya teman-teman. Teman-teman tahu FB klonengan nggak? Ini detailnya ya. Jadi yang pertama ya kita pakai akun pribadi. Ya ini ada dua pilihan. Yang kedua kita pakai akun baru. Nah, gitu teman-teman. Akun baru ya, tapi friend-nya beda ya. Ya, jangan friend-nya jangan sama sama yang akun ini ya. Gitu. Oke, ini saya praktekkan ke akun pribadi dulu ya, teman-teman ya. Akun FB yang pribadi. Oh ya, kita kan mainnya FB klonengan ya, teman-teman. Teman-teman nanti bikin FB-nya kita mainnya main sedikit aja teman-teman. Saya udah pernah main banyak ya. Jadi beda ininya ya teman-teman, beda perlakuannya, beda cara kerjanya. Jadi kalau kita main sedikit sama main banyak tuh beda perlakuannya. Jadi gini, ini ada dua model ya. Main sedikit sama main banyak. Akun ya maksudnya. Nah, menurut pengalaman ya, main banyak itu capek. Maksudnya gini teman-teman, iya sih emang capek itu kata-kata dari saya tuh. Aduh, terus banyak akun yang keban ya teman-teman. Terus teman-teman mesti nyiapin KTP, aduh banyak banget ya. Capek ya, terus banyak yang keban, terus kita kalau pakai tools tuh keban banyak banget, aduh. Ya kira-kira seperti itulah penderitaan saya ya dulu. Ya enakan main FB Ads. Ya kalau main FB Ads asik ya, dapatnya juga lumayan gitu, nggak terlalu capek gitu. Nah terus waktunya juga kita harus banyak. Kalau main banyak ini kita mesti nyediain waktu ya. Ini waktunya boros nih. Teman-teman harus nyiapin waktu untuk ngerjain PR itu sekitar 4 sampai 5 jam itu kalau main akun banyak ya. Jadi aduh.
menderita lah, lumayan lah menderita ini kalau main akun banyak. Nah kalau ini hemat nih ya, waktu hemat. Nah jadi justru yang senior-senior yang di SB1M atau di sinerginya ya, di sinergi worldwide-nya, justru yang lebih sukses biasanya yang main akun sedikit gitu daripada akun banyak. Main akun banyak sih bisa ya, tapi mesti punya karyawan kayaknya, teman-teman. Kalau nggak punya karyawan, aduh, nggak kekejar ya. Karena kita mesti ngimbangin jumlah postingan, ya, jumlah postingan dan jumlah frame. Itu mesti balance, terus sama jumlah komen. Waduh, capeknya dulu ya. Gitu. Ada namanya Mas Ulun ya, Mas Ulun dari Trawas. Dia mainnya akun banyak, teman-teman. Nggak salah gitu ya. Emang dia oke banget dan income-nya tuh 2,5 miliar ya. Sebulan ya, bayangin. Tapi karyawannya ya, ini sih kata Mas Berto ya, karyawannya itu satu desa. Jadi bisa lah ya main akun banyak ya, gitu kira-kira. Ya, 25 peserta, keren banget. Selamat datang nih yang baru datang-datang. 25 peserta. Di sini ada Mastah nggak nih? Kalau ada Mastah malu saya nih. Kayaknya Mastah semua malah nih yang nonton. Oh, ada Bang Arif tuh. Bang Arif Naufal, itu hebat ya. Itu dia leads-nya itu tiap hari minimal bisa 15 ya sekarang ya. Tanpa iklan ya, bayangin. Hanya dari LBO aja atau hanya dari artikel aja. Joss banget ya. Keren banget. Oke, teman-teman. Kita langsung ke ini ya. Ke FB aja. Kita main yang sedikit ya. Kita udah fix ya, mainnya yang sedikit aja, jangan yang banyak. Jadi main sedikit itu apa? Main sedikit akun itu, jadi kalau satu akun penuh ya, satu akun penuh, full ya, artinya full ya, full frame. Nah, kita bikin lagi akun yang baru gitu. Gitu ya, teman-teman. Bentar. Cek dulu WA, mau WA aman. mana tadi? Kok hilang? Oh ini, mana tadi? Oh ini dia. Nah gitu teman-teman, jadi satu akun full friend ya. Full friend tuh 5.000 ya teman-teman. Habis 5.000 baru kita ganti akun baru. Gitu. Terus fotonya harus foto kita sendiri ya, karena personal branding. Kalau dulu saya main akun banyak, fotonya cewek-cewek ya. Ada triknya. Gitu. Cepat dapat akunnya ya, cepat dapat temennya, banyak banget dapat teman, tapi cepat juga di ban. aduh, kacau balau. Jadi ya udahlah ya, capek ya. Kita main akun sedikit aja tapi powerful ya. Yang jadi presiden di Sinergi ya, namanya Pak siapa itu ya, lupa. Dia mainnya akun sedikit, teman-teman. Hanya punya 4 akun, teman-teman. Bisa jadi presiden di Sinergi. Keren ya. Hanya punya akun 4 akun full friend aja. Ya, satu akun kan 5.000 ya. Ya. Ini waktu itu ini Pak Riza sendiri yang cerita waktu itu. Ya, jadi kalau 4 kali 5.000, jadi berapa? 20.000 friend, gitu ya. Itu langsung jadi presiden, presiden SB1M lagi, presiden Sinergi, ya, keren banget gitu teman-teman. Jadi kita mending main akun sedikit lah ya, daripada main akun banyak tapi banyak yang di ban ya. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita yang nomor satu ya, FB status. Nah, saya nyoba di akun pribadi dulu nih. Ya, teman-teman harus bikin juga nanti ya akun yang berbeda ya. Dengan friend yang berbeda. Oke, kita FB status dulu ya. Ini saya buka dulu FB.
Oh ya, terus apa lagi ya? Nah, ini saya masuk dulu ke FB ya. Ini akun saya. FB status. Waduh, siapa nih? Oh, Pak Rosi ulang tahun tuh. Wele, wele. Selamat kepada Pak Rosi. Apa sih? Ulang tahun apa bukan? Oh, temenan selama setahun. Ya. Temenan selama setahun, kirain ulang tahun. Ini kalau lihat apa home nih kayaknya keren gitu ya, teman-teman tuh pada sukses banget ini. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke personal timeline ya. Personal timeline. Oke, ini ada tiga hal ya, teman-teman. Ini ada tiga hal kita melakukan FB status ya. Bentar dulu, cek dulu. Aman. Bukan tiga hal ya, maksudnya tiga paragraf ya kalau FB status. Jadi ini tiga paragraf atau tiga bagian gitu ya. Jadi yang pertama itu kata-kata ya, bebas ya kata-katanya apa. Terus yang kedua CTA itu call to action ya. Maksudnya call to action itu for order gitu-gitu. For order, terus WA di mana, nah gitu ya. Terus yang ketiga itu link jualan. Nah gitu. 23. Ada yang nanya nih. Oh belum ya, belum ada. Udah, teman-teman. Yang paling sulit di antara tiga ini adalah yang mana, teman-teman? Yang paling sulit di antara tiga ini adalah yang nomor satu. Ini adalah kendala setiap orang ya, bagaimana mengatur copywriting agar bisa menghipnotis orang gitu ya. Ini memang nomor satu, butuh ketekunan dan kegigihan dalam mengerjakan PR gitu ya teman-teman. Tapi juga jangan banyak-banyak ya, ini 4-5 baris itu kalau di ini, kalau di blogging ya teman-teman, kalau di FB itu 3-4 baris cukup ya gitu. Jangan ketebelan, kalau ketebelan orang malas baca juga gitu. Oke teman-teman, ini for order ya. Ini link web Smart Detox, link web atau landing page juga bisa. Smart Detox. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman harus punya dulu namanya landing page nih ya. Landing page Smart Detox. Nah, landing page itu ada dua. Landing page Smart Detox itu ada dua ya, kalau kita ya sebagai SB1M ya. Kalau yang buat si DigiClass Sinergi itu cuma satu ya. Jadi ini yang pertama itu Smart Detox Portal. Nah teman-teman pasti udah punya semua ya. Yang belum daftar harus daftar ya. Yang belum daftar harus daftar. Terus pasang foto, jangan lupa fotonya 500x500. Nanti kita praktek ya. Saya aja belum masang foto kayaknya. Jadi kita praktek pasang foto ya, penting nih. Oke. Nah, ini Smart Detox Portal. Teman-teman harus punya nih. Nah, kalau saya namanya order di sini kalau nggak salah. smartdetoxportal.com. Oke. Nah, terus ini yang Smart Detox Portal. Terus yang kedua, teman-teman harus punya yang profesional.
Profesional ya, profesional itu seperti ini profesional. Profesional tuh contohnya seperti ini punya saya ya, smartdetox.yunasb1m.com. Nah ini harus disiapin dulu nih yang nomor 3 nih, link jualan atau landing page nih. Ibu ini buat eksekusi soalnya teman-teman ya. Gitu. Atau bisa juga toko online ya. Toko online. Ya saya ini langsung ke produk ya. Langsung ke page produk. Ya langsung diarahin ke page produk, langsung orang itu order gitu ya. Ini contohnya gayung.com/ apa ya, saya lupa, smart detox light pack misalnya. Nah kayak gitu ya. Oke, ini saya kasih lihat contoh-contohnya apa landing page-nya. Ini copy, saya copy ya, ini saya masukin ke sini ya. Pastikan udah ada nama kita, udah ada nomor telepon kita ya, udah ada foto kita. Nah ini ya, ini pastiin ini udah terjadi ya. Ini adalah toko online-nya atau landing page-nya atau web replikanya dari Smart Detox Portal ya. Teman-teman harus punya, bagi yang belum punya daftar ya, nggak boleh nggak. Ini penting banget karena ini keren banget. Jadi ini udah web replika, ini link afiliasi sama toko online-nya sinergi gitu. Jadi ini tiga kecanggihan jadi satu nih ya, ini keren banget. Nah ini ya, ini pastikan ya harus ada. Nah terus kalau orang klik hubungi kami, klik hubungi kami. Nah ya, foto saya belum muncul. memalukan ya. Tuh ya, ini pastikan ini harus foto kita ya. Yuk kita belajar pasang foto. Tapi ntar dulu, apa namanya, saya tunjukin yang lain dulu. Tadi kan baru landing page satu nih. Nah sekarang yang profesional ya teman-teman ya. Profesional contohnya begini. Ini Mas Untung itu bisa laku banget ya. Smart detoxnya itu bisa sampai 25 juta stabil ya. Itu gara-gara landing page-nya itu bagus banget ya. Landing page-nya bagus banget. Apa namanya? Namanya apa ya? Saya lupa ya. Proses detox apa ya? Kalau nggak salah ya. Proses detox kalau nggak salah nih. Kayaknya bukan yang ini. Salah. Apa ya dia ya? Cara langsing apa ya kalau nggak salah ya? Bentar. Nah ini nih, cara langsing buatnya. Nah ini nih, keren banget ya, ciamik banget dah pokoknya dah. Smart Detox portalnya naruh fotonya di mana dan Pak Khalid ya, nanti ya kita belajar. Mbak Ayu daftarnya gimana Mas Juna? Oke nanti kita belajar cara daftar. Cara langsing.net. Nah iya tuh Mas Berto. Kalau punya Angga, melangsingkanbadan.net. Oh, tuh. Melangsingkanbadan.net ya. Kita lihat yuk. Melangsingkanbadan.net. Cakep banget ini webnya. Ya ampun. Wush. Bikin ngiri tetangga ya. Wush. Keren banget. Wih, udah ada ini. Gokil. Yoi, apa tadi? Melangsingkan badan ya. Melangsingkan badan.
.net. Loh, kok ke sini? Salah ini. Bentar, bentar. Oh. Melangsingkan badan.net. Salah ini. Melangsingkan badan.com. Oh. .com. Melangsingkan badan.com. Ini si Mas Angga nih, waduh, dahsyat nih, sama kayak Mas Untung nih. Edan ya, closing smart detoknya edan. Uish. Lihat nih teman-teman, ini sampai kecil nih scrollnya nih. Ya, ini scrollnya sampai kecil nih, ini berarti banyak banget ini. Dahsyat. Nah gini ya teman-teman, teman-teman mulai belajar untuk bikin ya teman-teman ya. Ini namanya landing page profesional. Nah kenapa namanya profesional ya? Kenapa namanya profesional ya? Karena ada ID kita ya, ada nama kita, ada foto kita gitu. Terus kita bisa custom ya, kita bisa taruh pixel gitu loh. Tuh ya. Nah ini kalau diklik nih ya, ini kalau diklik, ini misalnya full pack ya, ini kalau diklik nih, klik gitu ya, ini langsung menuju ke ini, ke toko online-nya Smart Detox gitu loh. Mereka bisa langsung belanja. Nah tuh ya, ini langsung nge-link nih tuh gitu, mereka langsung bisa pilih mau yang mana ya. Ini terus kalau kita klik ya, klik ini langsung toko online ya, langsung toko online-nya Sinergi itu ya. Nah, begitu check out langsung kita nanti dapat email ya, dapat email langsung kita urus ya. Ini kita dropship ya. Dulu emang affiliate, kalau sekarang dropship ya. Kalau yang affiliate dulu keuntungannya dibagi dua ya, 50-50. Gitu. Nah, sekarang pakainya dropship. Jadi emang kita yang ngurus gitu. Jadi tapi gampang ya, kalau misalnya ada order ya, ada order ini ya, ada order check out ini, kita langsung nanti pesan ke Bu Osi ya gitu ya. Nanti nomor WA-nya Bu Osi bisa teman-teman bisa WA ke saya, nanti saya kasih nomor teleponnya Bu Osi. Nanti Bu Osi yang kirim ke rumah orangnya itu yang pesen gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar ya. Belajar bikin landing page. Emang belajar bikin landing page agak berdarah-darah ya pada awalnya. Tapi kalau udah bisa, itu enak banget ya, gampang banget sebenarnya. Gitu ya, ini kita-kita semua pakainya InstaBuilder. Ya, saya, Mas Untung, ya. Ini pakai IB ya, rata-rata pakai IB nih, InstaBuilder. Keren banget ya, teman-teman bisa contek. Wush, ini lagunya siapa nih? Oh ini, oh tuh ya. Oh, ada video Bu Rahma. Saya Rahma Luciana, usia ya. Saya 35 tahun. Itu nembak banget ya. Ini saya juga ada loh. Pamer dikit. Nah, ya kan? Sama kan? Nah, kita bisa contek teman-teman. Gitu ya. Nama saya Rahma, 25 tahun. Ya, sebelum melakukan program Smart Detox, saya ada keluhan kesehatan. Ngomong-ngomong teman-teman dengar nggak nih sound dari sini? Nggak dengar ya? Dengar nggak tadi? Ini ada soundnya loh. Oh, berarti dengar ya, nggak ada yang Q&A. Yuk, kita langsung ganti yuk. Teman-teman, masuk ke Smart Detox portalnya nih ya. Gimana caranya masuk ya, teman-teman masuk dulu. Ini penting banget ya, teman-teman ya. Ini kita masuk dulu ya. Ini ada di bawah ada tulisannya member login nih teman-teman. Ya teman-teman langsung klik aja nih di bawah ya, member login. Nah ya, nah ini ya teman-teman masuk ya. Ini saya masuk.
Ya, salah ternyata ya. Bentar dulu ya, bentar ya, saya cari dulu passwordnya. Bentar, bentar. Stop share, bentar ya, teman-teman. Bentar dulu ya. Aku ngambil password. Yang penting teman-teman catat ya, ininya, passwordnya, username-nya ya. Mungkin sebulan, dua bulan, setahun kita masih ingat ya. Tapi kalau udah lama, udah pasti lupa dah. Nah, ini saya udah login ya. Udah login, ini saya share lagi. Nah, ini kita udah masuk sini nih teman-teman. Ya, kita udah masuk ke member areanya Smart Desktop. Oke, dah. Terus kita ke mana nih? Ke profile. Nah, ini ke profile. Nah, ini ya. Lokasi ini dilengkapin ya, teman-teman ya. Alamatnya masih. Teman-teman langsung praktek aja ya. Langsung praktek, langsung diisi. Oke. Ini tambahin deh WA gitu ya, mau nggak ya? Dah, terus Facebook. Nah, ini penting nih teman-teman. Teman-teman bikin fanpage-nya dulu ya, Facebook. Kebetulan saya belum punya. Ntar dulu ya, sebentar ya. Mainnya SB1M dulu sih. Nih. Smart Detox. Nah, kan? Nah, kan? Belum ada kan? Memalukan ya. Sekarang kita bikin ya fanpage. Jadi teman-teman harus punya fanpage nih. Penting ya. Yang nggak punya harus bikin ya, teman-teman. Ya, mana nih? Ya, udah deh, taruh di nomor 4 ya. Bikin fanpage khusus Smart Desktop. Ya, ini contoh aja ya, ini contoh. Ini contoh aja, nanti saya bikin, kalau bikin sekarang kelamaan ya. Tapi sebenarnya gampang loh teman-teman bikin. Ini cuma ke sini aja ya, ke sini, terus create page. Ya, nih ke sini create page ya. Terus saya biasanya ini ya, yang nomor 3 atas. Terus kategori website. Nah, ini ya. Udah deh, isi ya. Misalnya Juna Smart Desktop. Gitu ya. Atau jangan Smart Desktop ya, ntar ngiklan ke band lagi. Jangan ada merek ya di sini. Apa ya? Sehat Alami aja. Sehat Alami. Detox Sehat Alami. Nah, gitu. Mantap. Ini bebas ya teman-teman, mau apa aja bebas. Udah langsung get started aja, jadi deh. Nah, ini jadi ya. Nah, sekarang ini covernya kita kasih gambar apa ya, gambar kita dengan produknya ya, kita dengan produknya. Jadi teman-teman waktu pertama kali dapat Smart Desktop tuh foto ya, Smart Desktop gitu ya. Kalau nggak punya, nongkrong di kelas ya. Begitu ada yang upgrade, langsung pinjam Smart Desktop kayak minta foto gitu. Gitu ya, saya sih ada copet tapi ada di WA ya, nanti saya pasang deh. Nah, yang penting punya dulu ya. Nah, terus yang lebih penting lagi, ini belum ada username-nya ya.
username-nya ini harus sama nih. Ini saya refresh dulu. Di sini ada username yang di bawah nih biasanya. Yang penting tuh justru username-nya. Ini karena belum ada username-nya ya. Saya pakai ini dulu ya, yang atas nih ya. Ini sementara. Tapi karena nanti malu-maluin ya, jelek ya. Saya pakai ini dulu aja. Yang udah ada. Nah, ini kampus internet marketing. Nanti bisa diedit kok ya. Aduh, belum ada namanya juga lagi. Nah, ini nih username nih. Ini penting nih, teman-teman. Ini teman-teman harus diganti nih. Ini username-nya ini. Ini diklik aja nih ya. Nah, ini dua ini harus sama ya, teman-teman. Aduh, ini pasti udah ada yang ngambil nih. Kampus internet marketing ya. Tuh kan, udah jamnya dunia. Udah ada yang ngambil. Apa ya? Ayo buru-buruan. Ntar ada yang ngambil lagi. Internet marketing kilat deh, ada nggak ya? Nah, belum ada yang ngambil. Internet marketing kilat. Internet marketing kilat. Ya udah deh, internet marketing kilat nggak apa-apa lah. Ya, ini saya copy ya. Ini saya copy, ini saya save ya. Saya ambil duluan ya, maaf teman-teman ya. Ini saya ambil duluan. Nah, ini oke. Udah. Nah, terus ininya disamain nih teman-teman. Internet marketing kilat, ininya harus disamain ya. Ininya harus internet marketing kilat juga. Nah, ini kita ke about ya. Ini di sini nih fanpage about. Nah, ini name-nya harus dirubah ya. Harus sama username. Nah, ini harus sama ya. Ini ganti spasi, ini boleh huruf gede. Ya, internet marketing kilat. Tapi ini smart detox ya. Jadi ini karena saya tadi belum punya yang smart detox, jadi ini anggap aja smart detox ya. Jadi teman-teman harus bikin yang smart detox ya. Ini kebetulan aja saya lihat nih belum ada username-nya gitu. Oke, ini saya continue, tapi nggak langsung jadi sekarang ya. Nggak langsung jadi sekarang. Seminggu ya. Kurang lebih seminggu kemudian. Ya, ininya berubah. Jadi ini yang mainnya matching gitu loh, sama. Gitu ya. Nah, udah habis diganti kita ke home. Kita ke home lagi. Nah, sekarang ininya jadi cakep nih atasnya nih ya. Nih ya, ini jadi cakep nih atasnya. Nah, ini bisa di-copy. Ya, ini di-copy ya, dimasukin ke, tapi ini anggap aja smart detox ya. Ini nanti saya bikin yang smart detox-nya gitu. Ini sementara dulu aja. Ini saya taruh di sini nih, teman-teman. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Ini anggap aja smart detox. Nanti bisa diganti kok. Oke. Nah, ini teman-teman bikin Twitter-nya, LinkedIn-nya, Instagram-nya tentang smart detox semua ya. Karena kita kan legacy project. Jadi kalau legacy project harus smart detox ya. Gitu. Oke, nah sekarang foto. Nah, ini foto nih teman-teman, penting banget. Aduh, foto ada di mana nih saya nih? Bentar-bentar ya. Yang kita lagi bawa smart detox-nya teman-teman. Soalnya kita kan personal branding ya. Jadi harus harus kita ya. Bentar-bentar. Ya udah nanti aja deh ya, ini sementara aja dulu. Jadi kita harus bawa smart detox-nya itu ya teman-teman ya, masih ada kan bungkusnya, jangan dibuang dulu ya. Ini saya contoh ngambil dari Google ya, ini sementara aja. Kesaksian seperti biasa nih, kesaksian smart detox. Nah gitu ya, terus kita pilih yang gambar ya, image. Teman-teman ada yang mau tanya? Berita lagi, gambar, salah. Nah, ini banyak. Mas, saya udah daftar web portalnya, bisa diganti nama nggak? Ganti nama, yuk kita lihat yuk.
bisa nggak diganti namanya? Kayaknya bisa deh, Pak. Nih, bisa, Pak. Diganti nama bisa. Username nggak bisa, ya. Tapi kalau nama bisa. Gitu, ya. Ganti nama bisa kok. Terus siapa lagi? Danger. Apa nih administrator? Danger. Apa nih? Username nggak bisa diganti-ganti ya, Mas? Username nggak bisa. Ini, Mas Tri. Nggak bisa diganti, ya. Terus, username dan password bisa dilihat di mana, Mas? Username dan password. Oh, Bu Oka. Lupa, ya? Nah, kalau Ibu lupa, Ibu ke sini. Ke email. Nah, ini ke email Ibu, ya. Ke email Ibu. Yuk, kita cari yuk. Ini, teman-teman, kalau ada yang lupa, ya. Ini saya tambah akun. Ini saya di sini kalau nggak salah. Ini saya masuk dulu ya, sebentar. Oke. Ibu, teman-teman masuknya ke sini ya, ke kotak search nih yang ada di atas. Ini ketik Smart Detox Portal. Smart Detox Portal. Enter. Nah, lo nggak ada. Daftarnya di email mana waktu itu ya? Bentar ya. Saya waktu itu udah simpen di mana deh. Coba teman-teman dicek ininya. Smart Detox Portal. Ketik aja begini nih. Nanti muncul kok. Saya lupa aja nih naruhnya di mana nih. Saya punya email banyak soalnya. Lupa email yang mana. Coba yang Juna SB1M, coba tes. Nah ya, ketik di sini ya. Ketik di sini itu Smart Detox Portal. Ini ada hamba Allah, hamba Allah. Ini saya beli artikel nih teman-teman. Teman-teman ini ya, ngerjain PR dengan cara beli artikel juga bisa ya. Gitu, ini saya beli ya gitu ya. Biar artikel kita banyak ya teman-teman. Kalau ngerjain sendiri, aduh, tepok jidat ya. Nah, salah lagi. Lupa saya ditaruh di email mana gitu. Pokoknya teman-teman ini aja ya, ketik Smart Detox Portal gini nanti ada. Nah, di situ ada username sama passwordnya. Kalau saya udah saya catat di notepad, jadi saya tinggal buka notepad saya gitu. Itu Boka tadi ya. Terus web replika Smart Detox sudah nggak bisa autopilot ya, Mas? Iya, Pak, udah nggak bisa. Soalnya nggak ada CS-nya. Jadi mau nggak mau kita via WA lah gitu ya. Terus keuntungannya juga 100% buat kita gitu. Jadi nggak bagi dua sama CS gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya, gampang kok ya. Tanya jawabnya juga gampang, nggak ribet. Jadi kita bisa dapat keuntungan 100% gitu. Terus Bu Dona, apakah username dan semua sosmed harus sama atau boleh beda? Sebaiknya sih topiknya sama ya, tentang Smart Detox gitu. Karena kita legacy project kan, ya, legacy project jualan Smart Detox ya. Mbak Ayu, Mas Juna udah direkam kah? Udah sama Mas Berto direkam, ya, tenang aja Mbak Ayu, beres. Pak Yudi, kalau di IG, di mana lihat profil untuk copy address-nya? Nanti kita ke IG ya. Kalau sempat. Cara lihat ID Sinergi gimana? Oh, cara lihat ID Sinergi, Pak Holid. Cara lihat ID Sinergi, gampang, Pak. Gini caranya, ya, Pak. Bapak masuk ke ini, ya, ke atas sini. Ini ID Sinergi, ya. SB1MClass.net, ya, login. Bentar, ya. Apa nih?
share ke teman-teman. Oh ya. Nah ini teman-teman masuk ke dalam ya. Oke. Nah ini Pak, ini ada di ujung kanan atas nih. Ya, ini ID Synergy kita nih. Ya, teman-teman bagi yang belum punya ya. Teman-teman bagi yang belum ada ID-nya ini, teman-teman bisa WA Mbak Sisil. Ya, WA Mbak Sisil. WA Mbak Sisil itu berapa? Saya juga nggak tahu. Teman-teman WA saya aja, nanti saya kasih. Ya. Ini nomor HP saya nih kalau mau dicatat. Nanti WA saya aja. Nanti saya kasih nomornya. Nanti biar dimunculin ID-nya itu di atas ya. Tuh ya, dicatat aja nih nomor telepon saya nih. 0812-8188-7979. Oke. Nih ya, ini harus ada nih di atas ini. Nggak boleh nggak ada ya. Nah gitu. Oke. Dah. Terus, apalagi tadi pertanyaan dari Pak Holid. Udah, terus Mas Tri, cara ganti fanpage gimana tadi Mas? Ganti nama fanpage? Iya Mas. Ganti nama fanpage. Gini. Tadi di sini ada tulisan username ya kan, add username. Nah itu diklik aja. Atau enggak ke about juga bisa, ke about. Nih kita ke about ya. Kita ke about. Kita masuk ke fanpage-nya dulu terus kita ke about. Nah, nih di sini ada ininya nih, ada username, ya ada name, ya. Kalau kita ganti name itu kira-kira waktunya 1 minggu. Ya, ini baru sama nih berdua. Ya, 1 minggu kemudian. Nah, ini kan tadi saya ganti tapi belum berubah kan. Nah, itu 1 minggu kemudian biasanya. Karena akan di-review dulu sama FB layak untuk diganti enggak artikelnya, artikelnya itu sama apa enggak, apa namanya? Needs apa enggak gitu-gitu ya, akan direview sama FB kalau emang layak dan bagus nanti langsung di approve ya, nanti langsung namanya sama gitu ya, karena nama harus sama ya, sama name sama username kalau bisa sama ya, jadi sinkron, jangan beda ya. Karena apa? Karena ini termasuk personal brandingnya fanpage kita gitu gitu ya teman-teman. Terus kita juga harus ngumpulin like yang banyak. Ya, target like kita 100 ribu ya. 100 ribu like. Ya, untuk yang di fanpage. Ini saya baru 3 ribu. Masih jauh ya. Di awang-awang ya. Gitu. Tapi saya punya fanpage satu lagi ya. Itu yang lucu ya, ini video lucu ya. Kita juga harus punya ya untuk dagang juga nantinya ya. Ini saya udah dapat 8.000 like ya, lumayan. Nah ini ya tuh sekitar 8.000 like. Ya ini target kita 100.000 ya teman-teman. Target kita 100.000 like. Nah ini apa namanya, isinya nggak jelas begini. Yang penting bikin ketawa ya. Nah nanti kita pasang pin post namanya. Nah ini pin post kita di atas, kita boleh taruh dagangan kita nih, mau dagangan apa ya. Nah ini saya kasih iniannya donasi ya, nggak ada yang transfer juga sih. Nah ini kita namanya pin post, jadi artikelnya pasti paling atas ya. Caranya pin post gimana nih, tinggal diklik aja, diklik terus pin post nih paling atas nih gitu. Jadi postingan mana yang kira-kira teman-teman penting untuk ke paling atas ya, itu dijadiin pin post ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, gitu ya, tadi Mas Tri udah kejawab ya. Apalagi nih, Mas Dwi baru daftar web replika, harus bayar dulu ya. Nah nih Mas Dwi salah nih registrasinya pasti. Registrasinya pasti salah nih, suruh bayar 300.000, benar nggak? Nah, ya. Salah nih, salah link. Nah, caranya gimana biar nggak salah link? Mas, ke sini dulu. Apa namanya? Masuk dulu ke sb1mclass.net nih, ya. Jangan sampai salah link. Ya, bahaya. Karena bahaya aja gitu. Soalnya nanti dicas 300.000, ya gitu. Kan harusnya gratis ya, khusus SB1M gratis ya teman-teman. Nah ini kalau udah masuk ke sini ya, ini
ini ke kotak search ini ya, ke kotak search. Ini ketik aja di sini portal, ya portal. Jangan sampai salah link daftar ya, bahaya tuh, Mas Dwi. Nah ini ya, ketik portal. Nah terus masuk ke Smart Detox Portal nih di sini. Ini cara daftarnya nih, ya Smart Detox Portal. Nah udah ya, oke, Smart Detox Portal. Nah ini turun sedikit, ini di bawahnya video ada linknya nih, ya. Ini ada linknya nih. Namanya tinyurl.com/smartdetoxportal-sbsatm. Nah ini diklik aja. Ya ini klik kanan, oh ini nggak bisa klik kanan ya. Udah diprotek. Nah ini diklik kiri aja, nggak apa-apa. Nah ini daftarnya di link yang ini ya teman-teman. Nah nih, di link yang ini. Ya terus ini depannya kasih 0. Ya jangan nggak dikasih 0, ini dikasih 0. Ya terus nomor ininya, nomor apa, sinerginya ya. Nomor sinergi, terus upline-nya SB1M aja. Dah, gitu ya. Ini upline SB1M, ini nama panggilan ya. Harus satu kata ya. Harus satu kata. Ini nama lengkap. Nama lengkap sesuai rekening. Ya, jangan salah ya. Karena nomor rekeningnya ada di bawah sini nih, ini ya. Ini bebas mau pilih yang mana. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini dikasih 0 dulu nih depannya. Ya, dikasih 0 baru nomor sinergi kita. Ini SB1M aja. Nah, ini password bebas ya. Password bebas, yang penting sama. Ini nomor HP. Ya, nomor HP kalau nggak ada di... Kalau yang nomor 2 ya. Ini juga kalau ada nomor 2, dua-duanya ditulis. Kalau nggak ada, disamain aja. Ya, kalau nggak ada disamain aja. Terus ini emailnya, oke? Ini emailnya, gitu ya. Nah ini terus diklik aja sekali ini, ininya diklik aja satu kali, klik. Ya ini diklik satu kali. Nah tuh ya, biar gampang kebaca. Biasanya kalau yang kedua lebih gampang kebaca ya. Eh ini huruf besar semua nih. Nah, gitu. Terus submit, gitu ya, teman-teman ya. Nanti langsung masuk ke email, ya. Jangan sampai salah link tuh, Pak Dwi, ya. Oke, teman-teman, tadi lanjut ya. Ya, di sini hujan, teman-teman. Jadi, berisik. Agak berisik ya, maaf ya. Hujan soalnya. Dah, selesai ya. Tadi sampai mana kita? Jadi lupa ya. Oh, kita upload foto ya, teman-teman. Foto. Nah, ini ya, fotonya. Ini fotonya, foto kita ya harusnya, ya. Jangan foto orang. Ini karena ini sementara aja. Ya, sementara. Jadinya saya pakai... Ini karena sementara saya ambil punya saya aja deh. Nanti tinggal di ini lagi kok ya. Tinggal di apa namanya tuh? Tinggal saya ganti nanti. Tapi yang sambil bawa bungkusan Smart Detox ya. Yang ada foto saya di mana ya? Oh iya. Enggak apa-apa lah, ini SB1M dulu ya. Blok Seminar Jakarta. Nah ini saya ngambil foto saya nih. Ini saya tarik ke atas. Nah ini ya, ini saya, ini 500x500 nya, ini kita ukur dulu ya teman-teman. Kita ukur dulu nih. Bentar, bentar. Ini lagi ngehang. Yang ini bunyi lagi. Bentar ya. Udah.
Ini kita ukur dulu teman-teman. Ini harus 500 kali 500 nih. Nah ya, ini kurang nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat gak? Tuh, di situ ada tulisannya. Mana tadi? Nah ini nih. Ini kan 298 ya. Ini 298, ini 278. Ini kurang gede ya. Harus 500 kali 500 nih. Nah ini nih. Di sini soalnya tulisannya 500 kali 500. Mana tadi? Nah ini nih ya. 500 kali 500 nih. Oke. Berarti gambar kita harus agak gede ya. Berarti saya nggak bisa ngambil yang itu. Saya ambil yang lain aja. Nah ini aja deh. Nah ini ya. Ini saya ambil. Tapi nanti harus foto kita sendiri ya teman-teman, jangan foto orang lain ya. Ini kita crop dulu ya. Kita apa namanya, print screen ya teman-teman. Ini kita print screen. Nah gitu ya. Ini saya save. Ini kita save dulu. Ini Z berapa nih? Z21 berarti. Oke, udah. Udah ya, teman-teman. Terus kita kecilin. Nah, cara kecilinnya gimana? Kita ke Pixlr Editor, teman-teman. Pixlr Editor. Ya, ketik aja di Google. Pixlr Editor. Nah, ini ya. Ya, ada yang angkat tangan. Kenapa ini angkat tangan? Harus kita lihat udah cara ganti nama page gimana tadi, udah ya. Baru replika juga. Sama di Bogor hujan gede. Woi, Pak Tony di Bogor hujan gede ya? Asal jangan dikirim ke Jakarta aja ya. Ntar di sini ikut kebanjiran. Udah ya. Ini kita open aja image-nya. Terus kita ambil yang tadi ya teman-teman, gambar yang tadi. Nah ini ya, udah. Terus kita kecilin teman-teman, image size. Nah ini kita ganti 500 bitnya. Nah gitu ya, height-nya mah biarin aja, dia ngikutin kok ya. Yang penting lebarnya aja. Nih ya udah, ini kita oke. Nah udah, dia jadi kecil ya. Udah, ini udah oke. Sekarang kita download ya. Cara download gimana? Ini kita ke file save ya, quality-nya dibikin bagus ya 100%. Ini saya ganti Z22. Oke. Ya Z22, oke, save. Udah, terus kita balik lagi ke sini ya, kita upload. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini ambil yang Z22 ya. Ini kita open. Nah, ini udah ya. Ini udah dicek-cek. Udah aman. Udah kita submit. Ya, sudah di-update. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya, teman-teman. Ya, cara lihat hasilnya gimana? Nah, caranya ini di-copy aja ya. Kita masuk ke linknya web kita ya, kita copy, terus kita new tab, kita paste di sini. Nah ini ya, terus kita ke hubungi kami. Ini. Hubungi kami. Ntar lagi loading. Ya, muncullah fotonya. Hahaha. Gitu ya. Ini harusnya foto kita ya, teman-teman ya. Harusnya foto kita. Gitu ya, teman-teman. Udah ya. Oke, ini udah oke ya. Mana tadi? Jadi landing page kita, ya ini landing page ini udah oke ya, ini udah oke, terus profesional juga udah ada.
toko online. Ini kalau mau bikin boleh enggak juga enggak apa-apa ya. Ini contohnya toko online yang ini. Toko online, toko online. Gayung. Ya, kita pilih yang ceritanya mau jualan apa nih? Ceritanya mau jualan full pack ya, kita jualan full pack. Nah, ini nih full pack. Nah, ini kita jualan full pack. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, ini ya. Oke. Ini kita gratisin ongkirnya ya. Kita ngambil profit dari keuntungan aja. Gitu. Rata-rata sih teman-teman begitu semua. Tapi kalau teman-teman mau pakai ongkir pun nggak apa-apa. Ya, ini udah ada beratnya nih ya. 8 kilo. Ya, beratnya 8 kilo yang full pack. Ya. Nah, ini kita ambil nih linknya nih ya. Ini kita ambil nih, ini kita copy ya, ini kita copy, kita taruh di sini. Ya, kita jualan full pack ya. Nah, gitu. Ini nggak usah pakai www ya. Nah, gitu. Oke. Udah ya, kita udah siap nih. Udah siap tiga-tiganya. Ya, landing page sudah siap. Sekarang kata-kata kita bikin CTA. Yuk, kita update status. Ya, jadi teman-teman bebas ya. Ini teman-teman mau pakai akun pribadi ya atau akun yang baru ya. Bebas. Tapi kalau akun yang baru mending banyakin dulu friend-nya, friend tertarget. Nanti kita belajar friend tertarget ya. Ini saya pakai akun pribadi dulu aja ya. Pakai akun pribadi dulu. Ini saya ke Juna ya. Nah, ini akun pribadi. Oke. Jadi kalau update status ini ya, update status ini yang ngelihat adalah teman-teman kita ya, postingannya yang lihat adalah teman-teman kita. Kalau fanpage iklan ya, yang ngelihat itu adalah interest kita atau target kita gitu ya. Jadi beda ya, teman-teman. Dah. Oh iya, lupa. Judul ya. Teman-teman harus ada judul. Di sini, judul mana? Sorry. Ini harus ada judul ya. Judul. Ini sama kayak bikin blogging ya, teman-teman. Jadi ada judulnya, ada kata-katanya, ada CTA, ada jualan. Ya, gitu ya. Berarti ini 4 bagian nih. Ini pertama judul. Jadi ini kita tulisnya judul ya. Judul bebas ya teman-teman. Memang detox itu sangat penting banget untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Oke. Kenapa sih kita harus pakai judul, teman-teman? Karena ini bisa keindeks di Google ya, teman-teman. Kalau kita lagi hoki ya, postingan kita ini bisa keindeks di Google loh, kalau nggak ada yang main ya. Kalau pemainnya nggak banyak, itu Facebook bisa nomor satu ya, ngindeks postingan kita. Gitu. Ya, terus foto ya. Aduh, foto ya. Kita soalnya jualan full pack. Ya, jualan full pack berarti kita cari aja deh. Cari yang clean ya. Harus foto kita sebenarnya, cuma ya udahlah gitu. Kalau pakai foto center kelamaan ya. Bentar. Ya udah, full pack aja. Nah, ini aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Cikui. Dah.
Ini kita biasa, seperti biasa kita print screen. Oke. Ini saya tulis Z berapa nih? Z23. Nah, tapi ada ritmenya ya, teman-teman. Ada ritmenya. Aduh, udah habis. Ini kita udah sejam lagi ya, cepet banget ya. Saya tambahin deh setengah jam. Ini ya, saya tambahin setengah jam lagi. Oke, teman-teman. Kelihatannya. Kebuka semua. Payah dah. Dah. Apa tadi? Lupa. Tadi kita mau ngapain sih? Oh iya, ada tiga bagian. Nih, saya lupa sampai ngasih. Jadi jangan jualan terus ya teman-teman. Ini ada bagiannya nih. Tiga sesi ya ada. Ini terserah sih teman-teman mau kasih berapa sesi ya. Jadi maksudnya sesi itu adalah gini. Timeline kita ya jangan jualan dulu ya teman-teman. Timeline kita jangan jualan terus. Kalau jualan terus nanti engagement-nya jadi jelek. Nanti takutnya ini ya Pak. Banyak yang unfriend ya. Kita jualan terus gitu nanti banyak yang unfriend ya. Jadi ada tiga bagian ya teman-teman. Ini bebas ya urutannya bebas. Jualan smart detox. Ini video lucu misalnya. Video lucu terus artikel viral ya. Kayak artikel viral. Nah, ini video lucu dan artikel viral kita ambil dari mana? Kita ambil dari ini teman-teman, dari home aja ya, dari home. Ya, karena FB itu ada dua bagian ya, ada home, ada private timeline. Ini saya silang dulu deh. Nih ya, ada dua ya, ada private timeline ya. Namanya newsfeed atau private timeline. Satu lagi home. Nah, ini kita ambil dari home aja dulu ya. Ambil artikel yang lucu ya. Jadi jangan jualan dulu. Kalau jualan dulu ntar orang nggak suka ya. Ini saya ambil artikel lucu ya. Coba ya ada nggak ya. Oh ini Dubai. Ayo 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 artikel lucu. Ini apa nih. Ngomongnya sih puasa. Ngabuburit pacaran berduaan. Aduh jangan deh ya. Yang lucu aja yang lucu. Ini apa nih? Ini kelamaan ya. Private class hampir full. Bentar ya. Saya cari artikel yang lucu-lucu. Ini apa nih? Ini kayaknya lucu nih kayaknya. Kayaknya sih. Udah saya ngambil ini aja ya. Saya ngambil yang ini. Bentar, bentar. Nah, ini saya share ya. Ini saya share. Kita ambil yang lucu-lucu ya, teman-teman.
Nggak bisa di-share. Nah, ini share. Jadi kita masukin ke timeline kita, teman-teman. Share now, friends. Nah, ini ya. Ini kalau kita klik-klik ya, kita klik. Ini langsung masuk ke timeline kita ya. Nah, ini dari home ya, tadi saya ngambil dari home ya. Nah, ini kita balik lagi ke private timeline. Nah ya, dia udah masuk ke sini. Ya, gitu ya. Terus apa lagi? Artikel viral ya. Kita ambil nih artikel viral. Mana tadi? Kita masuk ke home lagi. Cari artikel yang sedang viral. Berarti 4 ya. Ini aktivitas kita nih. Nah, yang keempat baru jualan. Oke. Yang lagi viral apa nih? Yang lagi viral. Ini kayaknya lagi viral nih kayaknya. Dari tadi di sosmed muncul terus. Wish. Ini apa nih? Itu tertangkap mencuri. Itu menemukan bahwa dicuri 5 butir karena anaknya sudah 2 hari tidak makan. Oh, ini kayaknya bagus nih, viral nih. Nah, ini kayak gini-gini nih viral nih, ya. Ini kita comot ya, teman-teman. Salah. Kita ambil. Nih kayak gini, share ya. Share. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, ini kita bagus ya, teman-teman. Engagement kita bagus nantinya. Terus, aktivitas kita. Ya, ini aktivitas kita. Nah, kita foto ya. Foto jepret, gitu ya. Ini saya coba foto ya. Kok nggak bisa langsung ke kamera ya? Mana nih? Kok nggak ada? Gini, something, say something. Hi. Oh, foto ini gini aja. Ini saya ngambil dari yang live aja nih, gede. Nah, ini ya. Nah, ini saya ambil, saya capture. Gini ya. Ini gini. Lihat kamera, action. Cus. Mana nih? Kok belum? Full screen. Nah, bentar. Ini saya ambil dulu. Cus. Dah, sip. Ini saya singkirin dulu. Cuma ininya doang. Nah, nih. Yoi. Mantap. Nah, gini ya. Ya, pokoknya selfie-selfie sendiri lah ya. Oke. Ya, ini di blur ya. Jempolnya. Mukanya di blur. Oke, dah.
Sedang mentoring live. Ini kita kasih tulisan ya, teman-teman. Sedang apa ini mentoring legacy project Jos. Nah, gitulah kira-kira ya. Yoi. Gedein dikit. Nah, gitu ya, keren ya. Ini dukun dari mana gitu ya. Dah, oke. Harus pede ya, teman-teman. Nggak boleh nggak pede ya, harus pede. Oke. Nah, ini kita save. Ini saya Z24. Migrasi project online SB1M. Dah, terus kita pasang foto. Oh iya, teman-teman, lupa. Jadi ini clean ya. Clean. Clean, clean. Baru ini ada link dagangan, lupa. Link dagangan, ya. Gitu, teman-teman. 4 sesi ya, jadi 4 sesi. 4 sesi. Jadi ini clean, clean, clean. Baru link dagangan ya. Jadi jangan ada link dagangannya terus ya. Nah, udah ini post. Yoi. Selfie-selfie sendiri ya. Nah, terus habis itu baru nih kita tulis yang jualannya ya. Kita pasang foto dulu, teman-teman. Foto yang tadi ya. Nih. Ini bebas ya judulnya ya, dari gemuk. Oh, jangan gini teman-teman. Ini kita ngambilnya dari ini aja nih. Ini karena bisa ke indeks Google nih. Dari keywordtool.io aja ya, teman-teman. Keywordtool.io. Oke. Nah, ini yang smart detok ya. Soalnya bisa ke indeks Google loh. Nah, uhui, susui. Nah, udah nih. Nah, ini aja saya ambil karena long tail ya. Karena long tail nih, saya ambil nih long tail. Jadi emang harus dipanjangin, teman-teman. Jangan pendek-pendek. Soalnya kalau pendek ya, kalau short tail kita perangnya berat ya, mesti perang backlink. Tapi kalau long tail nggak begitu ya, ini harus besar. Kalau pendek harus dipanjangin gitu aja, smart detok aman untuk ibu menyusui.
gitu ya. Nah, ada. Tuh, banyak yang like. Banyak yang like. Bentar ya. Nah, ini ngecap ya, teman-teman. Aduh, ini adalah kesulitan saya untuk ngecap ya, kata-kata. Karena satu paragraf pertama harus 4 baris ya. Biasanya, ya, biasanya jika ibu, seorang ibu ya, ibu setelah melahirkan, maka kegemukan ada satu hal. ada yang komen, oi ntar dulu, oi siapa yang komen nih, keren. ya ntar dulu. Ya, ini efek dari private timeline ya. Begitulah kira-kira. Maka kegemukan akan datang melanda. Akan datang menerpa. Ini bahasa lagu ya, dimasukin di sini ya. Puitis-puitis ceritanya. Ini bebas ya, yang penting 4 baris ya. Berusahalah untuk bisa mengetik 4 baris aja ya. Menerpa. Dan akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ini bahasa saya nggak cocok sama SPOK ya, jadi jangan diikutin. Cari bahasa sendiri ya teman-teman ya. Yang bagus-bagus ya. Saya emang ini nih nggak bisa berkata-kata nih dengan indah. Dan akan mengganggu. Apabila terlalu gemuk. Mau ngapa-ngapain? Jadi serba salah. Jadi penting sekali untuk kita menguruskan diri ya, menguruskan diri. Cara yang terbaik adalah ini diantar aja deh, yang tadi udah 4 baris ya. Detoksifikasi tubuh, cialah, so tau banget ya, sehingga tubuh menjadi bebas dari segala macam racun, karena racun akan pergi jauh sekali bila kita berdetoks, tapi harus yang smart ya. Jadi namanya ini saya bikin kata-kata hancur banget ya. Smart detox, jaelah. Nah ya gitu ya, atur sendiri deh kata-katanya, bebas ya. Abis itu apalagi tadi, judul udah, kata-kata udah, CTA, nah ini CTA ya, for order, oke. Nah CTA di sini adalah udahlah, langsung aja nggak usah basa-basi, for order. WA 08 12 8 8 8 9 Juna. Dah.
ingin berdetox ria dengan aman dan tentram tanpa efek samping. Bisa langsung pesan ke, nah nih, ya. Ini nanti kita siap-siap dibully ya sama teman-teman. Karena teman-teman biasanya ngecengin doang ya, beli kagak ngecengin doang ya. Tapi lama-lama sih beli ya. Tapi setahun kemudian biasanya. Oke, gitu ya. Terus udah, terus habis CTA apa tadi? Link jualan. Nah, saya pakai link jualan saya coba pakai ini aja ya. Kalian promosi gayungnya juga ya, copy. Ini saya copy. Teman-teman boleh mau pakai yang mana, mau pakai ini juga boleh, mau pakai ini. Nah gini teman-teman, ini ada satu lagi nih teman-teman. Ada satu lagi yang penting. Ini teman-teman jangan pakai ini langsung ya. Ini harus dibungkus ya. Ini harus dibungkus. Ini harus dibungkus. Ya, ini pakai tiny URL aja ya. Tiny URL atau bit.ly boleh ya. Jadi yang dipaste ke sini jangan ininya, yang dipaste ke FB, FB status jangan ininya jangan, tapi bungkusannya tiny URL atau bit.ly ya. Takutnya nanti kata Smart Detox Portal ini takutnya diblok sama FB ya. Nanti kita nggak bisa jualan Smart Detox Portal lagi kalau orang-orang pada ngasih link ini ya, jangan ya. Gitu. Makanya saya pakai yang ini aja nih. Saya pakai ini atau enggak yang ini gitu. Kalau teman-teman tetap mau yang ini, teman-teman harus bungkus dulu ya, bungkus pakai tiny URL sama bit.ly. Caranya udah tahu kan ya? Gampang banget ya. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Saya pakai toko online. Ini bebas ya, teman-teman ya. Nah, ini info lebih lanjut. Kunjungi link di bawah ini. Set, mantap. Udah ya, teman-teman. Gini doang ya, selesai ya, selesai FB status kayak gini ya teman-teman. Kalau udah biasa cepet kok ya, kalau udah biasa cepet ya, jadi nggak lama-lama. Udah gini aja posting ya, just nah gitu. Oke, videonya gua tonton belum ngerti-ngerti sampai nangis. Apa sih, mantap kakak. Ya udah ya, kira-kira seperti itu. Lucu banget. Nah ya gitu ya teman-teman ya. Ini friend saya ada berapa nih? Ada 500 ya. Nah ini 500. Ini kurang banyak ya teman-teman. Sampai 5000 ya, full friend sampai 5000 baru kita bikin akun satu lagi gitu ya. Target kita sampai full friend. Oke. Dah. Selesai ya. Yang ini selesai. Mana tadi? Ini selesai nih. Ini selesai ya. Ya ampun, dari tadi baru FB status ya. Sekarang add friend tertarget, teman-teman. Add friend tertarget ya. Add friend tertarget tuh gampang. Caranya gimana? Nah, kita menuju ke ini aja. Dokter ya. Ikatan dokter misalnya. Indonesia. Nah, tuh ya, temenan deh sama dokter ya. Atau pilot-pilot. Persatuan Pilot Indonesia ada enggak ya? Ini asbak aja ya. Yang penting apa? Yang penting punya fulus ya untuk beli ya. Yang penting punya fulus untuk beli. Intinya sih begitu aja. Terserah mau klub apa, klub mobil, klub Harley, klub apa aja boleh ya. Yang penting punya fulus. Nah nih, persatuan pilot ada aja nih. Ini kita ke page ya teman-teman. Ini kita ke page ya. Ke page atau ke grup juga boleh.
Nah, ini ya, ini ada page ya. Ini ada page, ada grup. Nah, ini ya. Mana nih? Grup ya, grup. Oh, page nggak ada, grup lagi. Nah, ini ada grup nih. Membernya cuma 3. Nggak ada yang terbang dong pesawatnya. Ai. Kayaknya pilot kurang ini nih. Pilot masa membernya cuma 2, 3. Aduh, itu pilot apa pilot ya? Eh, ada yang nanya nggak nih? Ganti nama baru daftar sama sekalian itu 4 sesi itu dibuat di waktu yang berbeda dilakukan berurutan di status FB. Iya. Di kalau bisa ada jeda waktu, jangan kayak saya tadi tuh. Itu kalau kayak saya tadi itu kan cuma contoh ya. Itu harus ada jedanya, nanti dikira spam sama FB, nggak boleh ya. Sekali posting 4 sekaligus dalam waktu berdekatan jangan. Posting nih pagi ya. Terus siang, sore, malam gitu ya, atau enggak selisih 1 jam juga boleh, 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian gitu. Jangan kayak saya tadi kan cuma contoh ya gitu. Terus apa nih? Buat status dengan KTSB 1M dan Smart Detok boleh di FB status. Oh, jangan ya. Jangan. Jadi gini nih. Kita di dalam sini ya teman-teman. Kita di dalam sini jangan ada kata smart detox. Nah, ini saya salah nih. Ya ini jangan. Ini nggak boleh. Saya lupa ya. Ini kita ganti ya. Jangan ada kata smart detox. Ini namanya detox cerdas. Cie. Ya gitu ya, detok cerdas, nah, gitu gampang aja, ya. Tinggal diakalin aja, cerdas, aman untuk ibu menyusui. Nah, gitu, jangan ada kata smart detok ya teman-teman, sama SB 1M juga jangan, ya, ini juga jangan, ya, ini karena udah telanjur ya, kasih nama harusnya jangan ya, nanti saya ganti tuh permalingnya, ya harusnya jangan ada smart detok di ininya, di toko online kita jangan ada smart detok, oke? Nah, ini kita save. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada yang mau order, ini tinggal diklik aja nanti orangnya itu ya. Tinggal diklik aja, set. Nah, langsung masuk ke toko online kita, ya. Gitu. Nah, gini ya. Langsung masuk ke toko online kita, langsung dia beli. Just. Di sini lengkap ya, ada penjelasannya ya. Tuh, ada cara pakainya, ya, komplit ya. Tuh, ya. Tuh ya, ada cara penggunaannya, tuh full pack, pola ya seperti itu ya. Tuh ya, ada larangannya, pantangan, terus ada testimoni. Ini kalau diklik, ini video beneran ya, ini saya coba klik ya, ini klik. Itu video beneran ya, jadi nggak bohong ya. Terus ini link afiliasi kita juga ya, tuh ya. Ini ya. Nah, ini kalau diklik ya, ini video beneran nih, coba ya. Klik. Jadi nanti dia mau order di toko online kita boleh, order di toko online Smart Detok portal juga boleh, gitu ya, teman-teman. Dah ya, ini keluar kok videonya kok, ya, ini pasti keluar ya. Dah gitu ya. Terus abis itu apa lagi ya? Oh ya, tadi ya cara ngambil frame tertarget. Pilot jelek ya. Nah ini nih. Ini ada 5.000 orang like. Nah, ini ikatan dokter. Nah, ini juga boleh ya. Ini kita buka aja. Ya. Ini kita buka dokter ya. Jadi kita punya teman dokter, lawyer juga boleh ya. Terserah ya, teman-teman ya. Bebas. Gampang ya, cari friend targetnya. Ini saya mau add ya. Nah, ini ya. Kita ambil yang like atau yang komen juga boleh ya. Yang like boleh, komen boleh. Tapi kalau bisa yang like aja karena emang dia suka ya, gitu. Nah, ini ada 76. Nah, ini siap untuk di-like ini. Siap untuk di ini ya. Siap untuk di-add. Apalagi yang share nih. Ya, ini apalagi yang share nih. Berarti dia emang suka gitu. Suka akan kesehatan ya.
suka akan pendistribusian posting ya, karena nge-share soalnya. Nah ini ya teman-teman ya. Wah ini follow jangan ya, yang like, yang add friend aja. Ntar lagi loading, loadingnya berat. Tutup-tutupin dulu deh. Ntar ya, ini saya tutup-tutupin dulu. Ya, waktunya udah habis. Mana nih? Nih, bisa nggak? Nah, nih ya. Tuh ya. Tuh, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Waduh, ini calon pembeli manis ini ya. Ini kita add friend ya. Yoi banget. Ini apa lagi nih? Wah, junior analis PLN. Wah, ya kita add aja teman-teman ya. Hajar boleh. Ya gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Sehari 10 gitu. Ntar kalau kebanyakan di band loh. Cari yang ada pekerjaannya ya. Bekerja di rumah sakit tuh ya, klinik. Sikat. Loh kok nggak ada? Oh dia nggak mau. Ini apa nih? Belajar di apa nih? Undip. Undip. Ya boleh lah ya. Cari yang ada pekerjaannya ya. Karena dia ada gajinya gitu ya. Guru. Guru. Guru kimia. Guru kimia. Di Riau. Boleh lah. Ya, ini punya baby itu biasanya gemuk-gemuk ya. Gitu ya, gemuk-gemuk. Cari yang gemuk-gemuk ya yang bisa beli smart detox. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja. Tinggal dipilih-pilih-pilih aja, teman-teman. Ya, gitulah kira-kira. Nanti teman-teman bisa pilih-pilih sendiri ya. Yang ada pekerjaannya work at rumah sakit. Nah nih, wah gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, gampang ya. Itu at tertarget ya teman-teman. Udah, terus LBO SB1M. Nah, LBO SB1M minggu depan aja. Soalnya waktunya udah habis ya. LBO gampang kok ya, tinggal bikin artikel aja. Oke teman-teman, ya, waktunya udah 1,5 jam ya, udah lewat banyak. Keren banget, tetap ngerjain PR ya, Jos ya. Jangan lupa ngerjain PR loh, ya. Harus ngerjain PR, karena udah ikut Legacy Project, jadi harus ngerjain PR. Oke, FB, Instagram, ya, FB, Instagram, YouTube. Ya, itu yang penting, ya teman-teman. Nih, FB, ya, FB status. Instagram, YouTube, ya gitu teman-teman. Ini untuk ini banyakin friend, ya ini banyakin postingan plus apa namanya postingan plus hashtag ya YouTube. Banyakin postingan ya plus keyword gitu ya. Banyakin postingan terus nanti kita bisa dapat subscriber banyak ya. Dah gitu ya teman-teman, ini tadi yang saya jelasin baru FB ya. Kalau LBO ini kita di website. Ya teman-teman, minggu depan kita bahas tentang LBO ya. Minggu depan, FBO, LBO, SB1M sama Smart Detox juga boleh deh ya. Hari minggu depan tuh hari Selasa ya teman-teman. Oke, teman-teman, makasih banyak atas waktunya buat nonton. Jos, selamat mengerjakan PR. Jangan patah semangat, harus semangat biar bisa dapat 200 juta. Sip, Jos pokoknya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.